صلوا على النبي محمد اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد المحترمون والمكرمون جميع الحبائب والأساتذة والمشايخ والحاضرين الحاضرة رحمكم الله Alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, membaca maulid manusia yang paling mulia. Tiada lain harapan kita, mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia akhirat bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama memberikan nasihat kepada kita. Apabila kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, dunia dan seisinya, yang mungkin mengejutkan kita, mengagumkan kita, maka kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Apapun benda itu, bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan katakan dalam hati kita, demi Allah, salawat yang kita baca ini lebih afdal daripada dunia yang kita lihat saat itu. Semahal apapun harganya, tidak ada bandingannya dengan satu salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia akan hancur, karena dunia akan hilang, tetapi salawat kita kepada Nabi Muhammad akan kekal abadi, yang mana berkat salawat ini akan menyelamatkan kita dan menyebabkan kita mendapat syafaatil uzma daripada Nabi Yunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diundang oleh Nabi Muhammad. Kita sebagai tamu Nabi Muhammad, setiap malam, mungkin ini malam yang ke-45, subhanallah, kami di Balikpapan hanya sampai 40 malam, sampai Bulungan 45, luar biasa. Ini merupakan satu kenikmatan yang sungguh luar biasa. Panitia Sahibul Bait, mereka tangan kanan Rasulullah. Dalam hakikat kita semua tamu Nabi Muhammad. Ketika kita bertamu, kita diajarkan Nabi bagaimana etika, adab, akhlak menyambut tamu. Muliakan tamu, beri makan tamu, beri minum tamu. Karena tamu salah satu sunnah yang harus kita ikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setiap malam sampai 45 malam ini kita menjadi tamunya Nabi Muhammad. Kalau kita selalu memuliakan tamu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau yang kita keluarkan sudah memuliakan tamu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Pastinya Nabi Muhammad akan lebih memuliakan tamu dibandingkan kita. Apa yang kita hajatkan malam ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hajatat dunia wa hajatal akhirah dimudahkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasabihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang Allah muliakan, maulid itu sangat luar biasa. Bahkan bagi yang sangat mencintai Nabi, wajib. Dia mewajibkan untuk selalu membaca maulid Nabi Muhammad. Bagi yang sudah maulid itu menjadi darah dagingnya. Maka dalam perayaan maulid, setiap malam kita keliling, kita harus mengambil intisari daripada maulid. Ini hal yang terpenting. Apa yang kita dapat daripada maulid tersebut? Kita koreksi, pertama, berapa nomor Nabi Muhammad dalam hati kita.
Nomor berapa Rasulullah? Apakah masih kalah dengan dunia kita, keluarga kita, anak istri kita? Apabila ada perubahan yang sungguh luar biasa, maulid ini menjadikan Nabi nomor satu dalam hati kita, berarti maulid kita sungguh diberkahi Allah. Kita hisab diri kita, kita tafakkur apa yang kita dapat selama maulid ini. Oh, mungkin kita selalu mendengar tausiah, mendengar siraman rohani, mau'idhatul hasanah. Dan dari mau'idhatul hasanah itu apa yang kita ambil, apa yang kita sudah contoh, dan apa yang sudah kita amalkan. Mungkin yang tadinya kita jelek menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Itulah keberkahan maulid. Dan keberkahan maulid yang paling terpenting dan utama adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, maka sahabat Anas bin Malik berkata, ketika Nabi mengucapkan hadis itu, lebaran bagi kami bahkan lebih bahagia daripada hari lebaran. Kenapa? Karena seluruh sahabat tiada cinta mereka kecuali hanya untuk Nabi Muhammad. Ini yang kita cari, kita ambil, kita petik dalam perayaan maulid ini. Agar setiap tahunnya bertambah tahun, bertambah maulid, akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tadi salawat 100, besok 200. Tadinya 100, besok sudah 1000. Berkah daripada maulid. Tadinya jarang menangis untuk Nabi ketika mahalul qiyam, bisa menangis. Ketika mendengar Nabi Muhammad, bergetar hatinya. Menetes air matanya. Karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini inti yang harus kita ambil dari acara maulid. Jadikan diri kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Semua manusia, terkhususnya umat Islam, ketika kita tanya, apakah engkau kenal dengan Nabi? Kenal. Ketika kita tanya, apakah kau cinta dengan Nabi? Positif, dia akan menjawab cinta dengan Nabi Muhammad. Tetapi ketika kita tanya, apakah Nabi mencintai engkau? Apakah Nabi mencintai kita? Nah, ini problem. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Ini masalah yang lebih bahaya daripada corona dan sebagainya. Masalah terbesar adalah bagaimana kita tahu Nabi itu cinta dengan kita. Salah satu tanda orang yang dicintai Nabi Muhammad, maka dia bisa melihat bagaimana arah hawa nafsunya. Ini salah satu tanda orang yang dicintai Rasulullah. Dia mengikuti ashabul yamin atau ashabul shimal. Dia mengikuti penduduk surga atau penduduk neraka. Bagaimana berat hawa nafsunya? Apakah dia lebih berat dalam ibadah? Apakah lebih berat dalam maksiat? Ketika diajak sholat dengan mengumandangkan azan, mendengar azan, dia nomor satukan. Ketika ada ajakan, ayo kita maulid, dia nomor satukan. Apapun kebaikan yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad, dia kedepankan, berarti salah satu tanda dia orang yang dicintai Nabi Muhammad. Tetapi apabila hatinya berat, tapi diajak maksiat cepat, diajak maksiat mudah, maka ini salah satu tanda orang yang hina, orang yang dibenci Allah, orang yang dibenci Nabi Muhammad, wal'iyadu billah min dzalik. Hadirin yang Allah muliakan, seluruh sahabat yang mereka harapkan, mereka dapat cinta dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Karena mereka tahu dan mereka pintar. Cintanya Allah otomatis kalau Nabi Muhammad cinta. Dan sebaliknya, murkanya Allah otomatis kalau Nabi marah dan murka. Maka dari itu, kita bisa melihat kepada sejarah para sahabat, sejarah para ulama, sejarah para habaib, bagaimana mereka merayakan maulid seperti yang ada saat ini, yang kita tinggal meneruskan, menjalankan apa yang mereka amalkan.
dan mereka selalu memetik hasil daripada maulid tersebut. Mereka bertambah cinta dengan Nabi dan mereka dicintai Nabi Muhammad. Mana buktinya? Mereka selalu mudah bertemu Nabi Muhammad. Mereka selalu mudah bermimpi Nabi Muhammad. Apapun mereka punya masalah, Nabi yang datang, subhanallah. Nabi yang menyelesaikan masalah mereka. Kenapa sebegitu dekat mereka dengan Nabi Muhammad? Karena mereka mengambil intisari daripada maulid-maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan mereka sedih, mereka menangis apabila mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah. Seorang perempuan menangis sejadi-jadinya ketika ditanya, kenapa kau menangis? Sudah 3 hari Nabi tidak datang ke dalam mimpiku. Itu perempuan. Berapa solawat yang kau baca? Aku membaca solawat tidak kurang 15.000 sehari. Setiap malam bertemu Nabi Muhammad. Bahkan apabila orang kalau sudah dicintai Nabi Muhammad, mereka akan dapat perhatian daripada Nabi Muhammad. Seorang ulama yang dari kecil bermimpi Rasulullah, hingga sampai tua dia selalu bermimpi Nabi Muhammad, hingga dia mendapatkan hukuman daripada Nabi, 1 minggu Nabi tidak datang ke dalam mimpinya. 1 minggu membuat dia gila, membuat dia galau, membuat dia sumpek, kepikiran kenapa Nabi tidak datang. Selang 1 minggu, subhanallah, kembali dia bermimpi Rasulullah. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, 1 minggu engkau meninggalkanku ya Rasulullah. Tidak pernah setiap malam kau tidak datang kepadaku ya Rasulullah. 1 minggu itu lama ya Rasulullah. Sedih aku ya Rasul. Kenapa engkau menyiksaku seperti ini ya Rasulullah? Apakah aku ada salah? Apakah aku ada dosa? Sehingga kau 1 minggu tidak datang ke dalam mimpiku ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak datang ke dalam mimpimu 1 minggu karena sebelum itu kau memakai baju tangan kiri duluan. Kau memakai baju tapi memasukkan tangan kiri duluan. Harusnya tangan kanan. Lihat, orang kalau sudah dicintai Nabi, yang mungkin kita anggap pakai baju sunnah-sunnah, pakai baju ini sepele, tapi tidak bagi orang yang betul-betul cinta dengan Nabi dan dicintai Nabi Muhammad. Sekarang kita mau dicintai Nabi, kita terkadang pakai baju tangan kiri dulu. Ditegur sama Rasulullah. Kita masuk masjid, kaki kiri keluar kanan. Masuk kamar mandi, kebalik. Kanan keluar kiri. Kita masih makan, tangan kiri berdiri. Kita masih minum, tangan kiri berdiri. Kita terkadang masih buang air berdiri. Kita sudah lupa daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah yang diajarkan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan Nabi tidak segan-segan mengajarkan kita tata cara istinja, bagaimana duduknya dan sebagainya. Apabila orang memperhatikan daripada sunnah-sunnah seperti ini, mereka akan dapat perhatian daripada Rasulullah. Al-Habib Al-Imam Ibrahim. Al-Imam Ibrahim bin Yahya. Beliau di usia lanjut, di umurnya yang sudah tua, mungkin 80 lewat, 80 ke atas. Tua sudah. Mau wudu saja diangkat. Ya. Ditemani, diangkat oleh 2 orang muridnya. Mau wudu susah, saking sudah tuanya beliau. Sebelum wudu, beliau perintahkan muridnya untuk menggulung bajunya. Maka muridnya menggulung bajunya yang sebelah kanan. Maka beliau marah. Al-Habib Al-Imam Ibrahim bin Yahya berkata, jangan pernah gulung baju dari sebelah kanan. Tapi yang benar, gulunglah baju daripada sebelah kiri. Kenapa? Karena menggulung baju sama dengan membuka baju. Menggulung baju daripada kiri. Itu sunnah.
yang harus kau perhatikan. Lihat, di usia lanjut yang tua seperti ini, beliau masih sempat, masih sadar kalau itu sunnah Nabi Muhammad yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini pelajaran-pelajaran seperti ini buat kita ma'asyur hadirin. Agar apa? Agar kita semakin dapat perhatian daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau masih kecil, di usia 10 tahun, beliau pernah ikut Nabi Muhammad bersama rombongan Rasulullah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad tiba-tiba berhenti tanpa sebab. Tanpa sebab Nabi berhenti. Nabi mengikat tali untanya di satu pohon dan istirahat di tempat tersebut. Tak lama kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Abdullah yang masih kecil melihat kejadian ini. Nabi stop di satu tempat tanpa sebab. Istirahat di situ dan dilihat oleh Abdullah bin Umar. Sekian lama Rasulullah sudah wafat, puluhan tahun Abdullah sudah besar. Abdullah menjadi pendekar, menjadi pemimpin kaumnya. Suatu hari Abdullah membawa pasukan perang. Para jamaahnya ikut di belakangnya yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Tiba-tiba tanpa sebab, tanpa angin, beliau tiba-tiba berhenti. Mengikat tali untanya di satu pohon dan istirahat di tempat tersebut. Tak lama kemudian beliau memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ditanya, ya imam, wahai pemimpin kami, wahai pendekar kami Abdullah bin Umar, kenapa kau berhenti di sini tanpa sebab? Apa kata Abdullah bin Umar, demi Allah, dulu waktu aku masih kecil, aku pernah melihat Nabi stop di sini, mengikat untanya di kayu ini, istirahat di sini. Dan aku kepengen tabarruk, mengambil berkah, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Hanya tempat istirahat, hanya tempat duduk, hanya tali, tempat tali unta yang diikat di satu pohon, itu diikuti oleh para sahabat. Kenapa? Karena pasti ada barokahnya. Pasti ada barokahnya daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, kita semua adalah umat yang paling mulia. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kenapa kita paling mulia? Karena kita punya nabi yang paling mulia. Kita semua ini mulia, bahkan tadi dibacakan dalam maulid kita masuk surga duluan. Sebelum Nabi Adam dan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Haram bagi mereka masuk surga sebelum nabi dan umatnya masuk surga. Artinya apa? Kita ini umat yang mulia karena ada nisbat dengan Nabi Muhammad. Maka terakhir, jangan pernah kita hinakan diri kita yang mulia. Kita sudah mulia, jangan pernah kita sendiri yang menghinakannya. Terkadang kita mulia tapi kita hinakan. Dengan apa? Dengan melanggar sholat, tidak sholat. Dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menuntut ilmu dan sebagainya. Kita tidak kenal dengan syariat Nabi Muhammad padahal kita terlahir sudah dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kita umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat maulid yang mulia ini kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita orang-orang yang selalu memperhatikan sunnah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan berkat sunnah Nabi Muhammad yang kita perhatikan, Nabi Muhammad akan perhatian kepada kita. Ketika kita meninggal dunia, Nabi Muhammad akan hadir dan Nabi Muhammad akan membimbing kita dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afat min al-fitan. Ya Rabb, bihim wa bi alihim, ya ajil bin nasri bin faraj. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.